Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali di channel kami, channel pertanian dan yang lainnya yang penting bermanfaat bagi kita semua. Hari ini hari Minggu, saatnya berkebun. Saya mau ngecek tanaman buah alpukat. Ini usia masih beberapa bulan, mungkin sekitaran 6 bulan atau lebih sedikit. Untuk jenis atau varietasnya ini kebetulan dikasih saudara. Menurut dia jenis alligator. Berhubung saya tidak ngerti juga, saya juga percaya saja. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ahli alpukat bisa ngasih bantuan apakah benar ID-nya. Sini juga ada di sampingnya. Kalau dari jarak mungkin kurang ideal, sekitar 3 meter atau 3 meteran lah. Ini segini. Tanaman buah yang satu ini, alpukat, sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua suka karena bisa diolah menjadi berbagai makanan yang lezat dan juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan juga kecantikan. Maka tak heran kalau harganya cukup lumayan. Jarang sekali alpukat dijual di bawah harga 10.000. Kalau teman-teman suka beli jus buah, biasanya yang paling mahal itu antara durian dan alpukat. Jadi tak ada ruginya menanam buah yang satu ini. Ini tunasnya. Dan itu pangkal pohonnya. Mungkin perlu dipangkas atau dipurunin. Tapi ini masih belajar bagaimana cara pemangkasan yang tepat. Semoga suatu saat bisa tumbuh dengan baik dan tentunya berbuah dengan baik pula, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari tanaman yang kita tanam. Kebetulan ini ditanam di
pinggir kebun jeruk. Yang ini adalah Siam Pontianak, usia sekitar 2 tahun, mulai belajar berbuah. Kembali ke alpukat ini, saat ini memang lagi booming tanaman alpukat, jenis khas alligator, Marcus dan lain-lain, juga banyak dari bibit impor yang mulai dibudidayakan di Indonesia. Apapun itu, semoga semakin banyak varietas unggul dan petani juga diuntungkan. Bagi teman-teman yang sudah setia mendukung channel kami, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan ragu untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus bersilaturahmi di channel ini. Demikian saudaraku, satu review kegiatan kami hari ini mengunjungi pohon alpukat. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.